Hai teman-teman, jangan lupa ya, sub, like, share, and follow. Kasih hidayah. Hai teman-teman semuanya, kali ini saya mau bikin tutorial make up untuk pemula. Jadi yang gak bisa make up maupun yang gak pernah make up, ingin tahu gimana sih caranya untuk bermake up dan nah, langkah pertama aku seperti ini. Biar rambutnya maupun ini kalau rambutnya enggak kedipan gitu. Kita cek ya. Jadi enggak terlalu banget aku habis cuci muka, jadi enggak pakai apa-apa ya. Jadi kalian di yang pemula enggak bisa make up, kalian harus banget lihat videonya aku. Nah, pertama awalnya pertama kali kan kita harus cuci muka dulu, karena aku cuci muka. Terus kedua, ini pakai ini ya, ini biar kayak apa ya, biar ini akunnya mereknya NYX ya, ini biar kayak gimana ya, biar itu nempel di kulit. Jadi biasanya kan ada kulitnya itu berminyak kayak gitu kan, jadi kita pegang kayak ini, jadi kayak foundation itu bisa nempel gitu ya. Terus ada jalan itu ini semua kan, kita bikin ya. Oke, kita ambil ini. Oke, ini baru ini saya ini lagi bawah lagi. Nah, ini kita tunggu sebentar. Nah, ini teman-teman kalau dibuka ya. Nah, untuk ini. Ini. Dan ini punya kontrol kali judul. Coba sih. Kalau kita pakai ini lebih kontrol. Kontrol ya. Ini mereknya Bihu Kiss Binti. Jadi kalian merek apapun terserah.
saudara kita beli ya. Masih ada kelihatan? Kita beli bentuknya. Jadi kita lagi pelan-pelan. Kan beli kita lagi puasin pelan-pelan. Jadi dia kayak kelihatan kurang itu ya. Soalnya aku ini asli gak dicukur ya, jadi agak susah. Jadi karena aku nanti gak beli dicukur. Kawan cowok mungkin sih kalau cukur pertama kali udah ada cewek, jadi jauhnya aku belakang. Dia aku belakang. Nah sini, aku pakai sini, aku pakai ini misalnya aku contoh makeup ini, dan aku akan disini efek ini udah banget sih. Aku yang ini, nah aja. Jadi kalian kalau pakai tulisan aku boleh ya, warnanya juga boleh sesuai kalian, sesuai kalian di bikin misalnya yang satu di dalam, yang kedua pakai foundation. Nah pilih makeup efek, di pas beli kata, di depan aja kata. Dan ini sih aja, ini tadi biar tadi gak ketawa. Nah ini sih aja, titik-titik. Kalau misalnya suka putih, aku suka kayak tebal-tebal face sebelah itu, kalau aku sendiri aku yang licis. Ini mencari dulu, kalian suka-suka yang bener ya, aku bakal suka-suka yang licis kayak aku, ya. Ini kayaknya juga di doang. Ini langsung isinya. Sebenarnya kalau kalian pengen, ya di palm. Kalian ingin maksudnya biar gak ada itu, kalian gak ada aja. Kalian sebenernya bisa, kalian tuh. Kalian suka kayak ini, terus kita di kakinya. Ini. Semua ini. Dan kalau kalian yang bisa, aku kena isinya, pintu buknya. Kita harus kakak ini, saya tanya biar orang bisa ambil kulit yang rakan tuh. Terus kita lagi. Kita bisa. Ini apa ya? Misalnya ini sponge ini aku bilang ini sakit padahal ada kan yang sakit itu, tapi aku saranin orang kalau beli sponge ini harus yang gitu, jadi dibuka nggak sakit, apalagi maksudnya muka kulit kita tipis itu pastinya kalau kita masih pasti ini sih kayaknya banyak kebutuhan ya, aku juga nanti banyak kayak bed kabelnya, aku pakai yang gelap. Aku suka kayak gitu. Nah, gue kan biar kalian gak bilang, ini bisa di apa, di sini sekalian ya. Mungkin di sini bilang. Nah ini udah mata. Ini udah mata banget. Nah, udah, tadi aku bisa yang kedua, aku bisa yang ketiga. Ini kita sedikit yang kedua. Ini ketiga. Aku sebenarnya sih pakai bedak kabur, cuman aku bedak kabur itu tinggalan di tips suasanya aku. Jadi aku pakai bedak langsung. Nah ini, bedak itu mereknya MAC. Ini merek sebelah ini agak gelap, agak gelap gitu. Belum ada jatuh. Nah, kalau udah ini kan, ini gak ada mereknya MAC. Udah mau habis. Ini masih ada biasa, aku pakai ini banget. Ini warnanya agak gelap gitu kan. Kalau yang dipukul-pukulkin, pelan-pelan. Ini warnanya aku gelap. Aku kayak gelap. Jadi nanti ini satu-satunya itu. Kan juga kalau mau bikin kalau kayak ini biar dekat padat kan jangan merata biar warnanya juga merata warnanya gitu terus kalau itu kayak gitu biar meresap. Nah ini belum ada coba terus dia kan terus dia kan. Nah kalau udah tinggal sini tinggal sini ya yang mana ini berapa kita ini tunggunya di bawah kata ini kayaknya aku pernah sampai sini ini kan kayak gini menurut aku sih kalau ini tuh gampang untuk kita kan masih pelan-pelan kita kalau udah sesuaikan kalian ada juga ini kan kalian biru jadi kayaknya biru aja ya atau yang kalian juga bisa. Nah, jadi sesuaikan baju kalian kalau sudah pakai baju krim ya kalau sudah ada kalian kalau biru tadi aku biru. Terus yang ini lagi terus.
Ini
ini kemudian biar halus banget. Nanti banyak kan? Kamu lihat aja sama sini. Kalau misalnya kalian rasa kayak kemerahan, kalian bisa dikasih vitamin sih. Terus kalian akan pakai kan biasa kayak gini, ini udah selesai, terus kalian pakai bulu mata, ini bulu matanya tipis tipis. Nah kalian beli ya, terus jangan lupa bulu kalian bulu mata kasih sedikit aja sih. Tangannya dulu, nanti sampai langsung pakai aja. Kalau bisa pakai langsung tutup ya, biar bisa pakai. Ini aku kan hitam mukanya kan apa kan disini terus ini tuh ya agak terlalu sih ini coba ayo kita makan yang bunga itu tadi mana kalau enggak udah ditunggu lagi. Kalau sudah selesai, tinggal di pakai air mengalir ya. Sekarang ini udah selesai. Kan biar kan saya tidak tidak terlalu maksudnya tipis tapi aku tidak yang namanya
Ini sangat mudah banget, ini bisa buat untuk para pemula yang mau belajar. Ini yang dilakukan saya akan melakukan berapa pun. Udah selesai. Kita lihat dulu ya. Kalian bisa lihat. Nah, bagi teman-teman, hasilnya udah selesai. Jadi bagi teman-teman yang pemula yang nggak pernah make upan maupun ingin belajar bermake upan, nah kayak gini caranya. Ini tipis, foundationnya kok tipis banget, cuman apa ya, kayak berkesan kayak cantik kayak gitu. Hasilnya nggak menor-menor banget, ini natural karena aku sukanya yang natural gitu. Nah, nggak kayak tante-tante banget. Jadi kalian bagi teman-teman ABG-ABG yang nggak bisa make up, bagi siapa yang nggak bisa make up, kalian harus cobain step by stepnya aku tadi. Ini casual, casual banget. Jadi tunggu apa lagi? Kalian coba aja deh, cepetan make up, ambil make up, make up seapa adanya kayak aku ini tadi apa adanya banget. Jadi tinggal bikin alis, foundationan kayak gitu, udah kelihatan cantik. Jadi kalian harus cobain ya.